Sudah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Nampak tak? Nampaklah. Okey, kam. Okey, terima kasih untuk anda yang mendengar hari ini. Jadi hari ini mari dekat sikit. Hari ini saya nak tunjuk macam mana rupa mesin laser yang kita guna untuk buat sunat bagi kanak-kanak dan dewasa lah. Sebab ramai yang tanya macam mana rupa tu laser, sama ada ke rupa macam pedang Star Wars. Jadi itu menyebabkan orang tanya macam mana rupa dia. Jadi sebenarnya mesin tu dia, kita panggil dia mesin, kat sini saya guna mesin yang diimport daripada Indonesia lah. Nama dia flash cutter. Macam mana rupa dia? Apa yang ada dalam ni sebenarnya dia adalah bateri lah. Dalam ni ada bateri yang besar. Sebab kita selalu guna ni kalau macam untuk sunat beramai-ramai, dia kita boleh potong hampir 100 pesakit lah. Jadi potong 100 pesakit. Hampir 100. Betul. Dengan satu kali charge lah maksud dia. Okay. Jadi dia flash cutter. Jadi bila kita on, yang ini dia punya handle. Bila kita on macam tu, dia ada lampu. Oh, tak ada lampu sebab sekejap eh. Saya kasi tunjuk. Ini dia punya, yang ini dia punya blade. Ini rupa blade dia. Dia satu metal yang special, yang mana dia akan boleh nampak? Boleh. Yang special, yang mana kita, bila kita panaskan tu, dia menyala lah. Bila menyala, haba tu akan memotong kulit. Jadi kita masukkan begini, kita on dia, ada lampu. Jadi bila kita nyalakan tu, dia akan menyala keluar tu. Okey. Jadi itu tu nampak tak? Masih rap. Yang itu tu yang orang panggil laser tu, tapi sebenarnya dia bukan laser yang laser yang memotong, hanya metal yang special, yang mana heater probe lah, dia macam heater probe dari termi, yang mana bila kita panaskan dia, dia panas. Bila kita tarik tu, kita boleh potong luka, potong kulit dengan mudah. Ada yang tengok kat situ? Tiada. Okay. Ada dua. Ada dua orang. Jadi ini untuk memotong. Jadi ada lagi satu, dia punya probe. Yang ini, yang ini untuk matikan, kasih burn tu. Tu dia kasih burn tu salur-salur darah yang kecil-kecil supaya dia tidak bleeding lah. Inilah dua dia punya probe metal yang kita gunakan untuk jadi anda tak perlu risau, sebab selalunya bila kita gunakan ni, kita akan pastikan yang kulit sahaja yang kita potong, bukan kepala. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya. Kalau malu nak tanya dekat bawah, boleh PM kami, boleh WhatsApp ataupun SMS. Ada juga nombor telefon. InsyaAllah saya akan jawab. Dan kalau anda mahu betul-betul bersunat, kita akan bantu. Tinggal lagi 2-3 hari nak raya. Nanti besok lusa saya akan buat video untuk raya pula. Okay, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Finish kan? Finish.